masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya secara luas, baik itu manfaat lay ketemu dengan RTHP, kemudian bisa digunakan untuk wadah di mana masyarakat ini ketemu gitu ya. Kemudian yang kedua ada manfaat ekonominya, manfaat mungkin dari sisi pertaniannya, perikanannya, sehingga ini akan menunjang bagaimana kita menurunkan angka kemiskinan, bagaimana kita akan menurunkan prevalensi stunting gitu ya. Alhamdulillah Keparan salah satu kelurahan dari dua kelurahan yang mempunyai potensi luar biasa kebersamaan dan perkompakannya, kemudian yang tidak kalah penting sentra kerajinan kulit UMKM, dan terakhir kemarin sudah di launching MT satunya dalam rangka untuk mempercepat mensinergikan potensi yang ada di wilayah Kelurahan Keparan.